Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui perjuangan menyelamatkan negara telah menyatukan beliau dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Malah perseteruan kedua-dua pemimpin itu dinilai paling sengit dalam sejarah negara. Itu saya syukur alhamdulillah kerana ya 20 tahun genapnya baru peringat. Terima kasihlah ya. Maknanya saya sebut tadi kita muafakat saya dan juga kerjasama saya dengan Tun Mahathir dalam kerajaan itu luar biasa. Belum pernah berlaku dan kemudian sejarah menunjukkan bahawa perseteruan juga itu paling sengit dalam sejarah. Tapi Allah bertakdirkan kita muafakat semula dan untuk kepentingan negara. Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika diminta mengulas ekoran hari ini iaitu 2 September adalah genap 20 tahun beliau dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri pada 1998. Beliau ditemui pada sidang media sempena Kongres Masa Depan Bumi Putera dan Negara.